Saya baru kahwin dengan suami kedua. Selepas kahwin, baru tahu suami kedua ini tidak tanggungjawab pada keluarga dan agama. Tidak semayang. Saya teringat pada suami pertama. Apakah hukumnya? Baik. Hukum kalau suamimu tak semayang tu balik awal dah. Orang yang tak semayang, siapa-siapa pun, jawatan tinggi, jawatan rendah, dia akan masuk neraka sakor. Na'uzubillah. Dan agama tiada bagi orang yang tidak semayang. Man la solata lahu la dina lahu. Siapa tiada solat bagi dirinya, tiada agamanya. Nampak? Tapi mu teringat suami lama tidak berdosa. Faham lagi? Sebab ingat-ingat ni bukan kerjaan yang mudah kita nak kawal. Lepas tu teringat tak apa. Jangan kita kahwin. Kita kahwin. Tak usah kata ada suami lama. Kita ada orang puang. Dia ada boyfriend lama dia masa sekolah. Dia ni dia kahwin dengan kita dah. Contoh bini kita. Nah, tapi kadang-kadang dia teringat boyfriend lama dia tu. Tidak berdosa. Ha? Kerana teringat bukan benda yang boleh dikawal. Nah, maka Allah la yukallifullah. Allah tak berat benda tu. Nih. Yang kita sengaja untuk mengingati kekasih-kekasih lama padahal dia dah ada suami, haram. Dia masih tak mau buang gambar-gambar boyfriend lama dia, sedangkan dia sudah isteri kita, haram. Ha? Ada pun buang belaka dah, dia mari teringat, tak ada masalah. Faham? Macam orang yang teringat, orang mati dia teringat, tak ada masalah. Ada orang dia tanya kita, ustaz nak buat kau ni, nak suruh lupa, dia mak dara dia, dia sayang dengan mak dara dia. Mak dara dia meninggal dunia dalam 3 bulan dah. Tapi hari-hari dia teringat. Nak buat kau ni nak suruh lupa. Lah, apa mu nak pergi lupanya? Biarlah ingat pada orang mati. Lalu mu bersedekah kepadanya. Ada pula mu nak pergi lupa orang mati. Mu nak pergi di mana? Mu tak mau mati. Ingat pada orang mati itu baik. Faham tak kisah? Ha, jangan. Jangan kita rasa bersalah. Kerana perasaan hati ni tak boleh nak kawal. Kita ada 2 orang anak. Seorang dengar kata kita sikit, seorang babi sikit. Maka kita sayang pada yang dengar kata. Kurang sayang pada yang tak dengar kata. Tidak berdosa. Yang tak boleh kita hak tak sayang tak wibiti. Hak sayang wibiti. Hak kita boleh beri keadilan. Hak tu haram. Kita tidak adil. Hati tak boleh nak adil. Nampak tak? Nah? Awak ada berapa helai baju? 10? Lebih. Ada tak satu helai yang paling awak suka pakai? Ada tak? Dah berdosa tak awak? Tak lah. Faham? Mana boleh kita nak suka semua? Hak ni suka, hak ni suka, hak ni suka. Tak. Ada yang kasut kita lebih suka pakai. Itu juga dengan anak-anak. Bila anak kita 5 orang, ada yang kita lebih sayang sikit. Nah, tak ada salah. Kara sayang, benda payah. Nah, jangan zahir. Ha.